Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min Ala Ba'alwi. Ngomong nasab apa enggak nih malam ini? Ngomong nasab apa tidak? Nanti ada yang marah. Nanti dikatain Wahabi. Nanti dikatain Khawarij. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul. Kitab ini, tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas, selalu mengambil kata-kata dari Syekh Miqbil. Jangankan Alawiyan yang dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Miqbil. Apa itu yang sampai mau ikut? Kira-kira saya Wahabi apa NU? Saya Syiah apa NU? Saya Iblis apa Muslim? Setelah kita baca nanti, kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap Imad dan pengikut-pengikutnya Imad. Akan tetapi nyambungnya keturunan Said Isa dari anaknya yang bernama Ahmad. Ahmad Muhajir ini punya anak. Yang pertama anaknya namanya Muhammad bin Ahmad. Anak yang kedua bernama Abdullah, yang panggilannya dipanggil Ubaidillah. Ini kitab namanya Tahdhibul Ansab, dikarang oleh Imam Al-Ubaidili, wafat 432 Hijriah. Enggak ada nama Ubaid disebut sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab abad kelima, namanya kitab Al-Majdi, kalangan Imam Al-Umari. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ini kitab masih abad kelima, namanya Muntaqilatut Talibiyah, karangan Ibnu Toba-Toba, abad kelima Hijriah. Tidak ada Ubaid dicatat sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Lalu apakah benar Habib perkataan-perkataan mereka yang mengatakan Abdullah bin Ahmad Muhajir itu tidak ada? Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya. Perhatikan, ini kitab yang paling tertua yang ditulis Ibnu Toba. Tahun di sini 4478. Disebutkan di sini dzakara walad Sayyidi Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi Ibn Ja'far Sadiq. Ini kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, kitab abad ke-6. Ini kitab Al-Asili, kitab abad ke-7. Ini kitab Al-Fakhri. Ini kitab Umdatul Talib. Ini kitab An-Nabhah. Ini kitab Tuhfatul Talib. Di Tuhfatul Talib inilah abad ke-10, 600 tahun setelahnya, ditulis oleh ahli nasab. Tetapi keluarga mereka sudah menulis dulu, mengakunya di abad 9. Jadi 550 tahun setelah wafatnya yang diaku, baru ada pengakuan dari sekelompok orang bahwa dia keturunan Nabi melalui Ahmad bin Isa. Oleh kelompok-kelompok Dajjal-Dajjal Imad ini. Ini kitab abad ke-4, loh. Jangan main-main. Loh, Alawiyin dari mana Habib? Sayyidil Imam Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Dari Alawiyin ini pecah. Asgaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin. Bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin. Al-Haddad dari Alawiyin. Al-Attas dari Alawiyin. Bahasyim dari Alawiyin. Banyak para kafir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Gelir adab, biadab itu. Yang saya baca di dalam kitab-kitab nasab yang ada pada masa di mana Ubaid ini diperkirakan hidup, yaitu di abad ke-4. Dia punya anak namanya Alwi di abad ke-5.
Kita tanya kepada kitab-kitab yang ada di abad kelima, apakah dia ditulis sebagai cucu Nabi ataukah tidak. Kitab Nasab Yaman itu banyak yang nerangin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa punya anaknya berapa? Anaknya 3, namanya Muhammad, Ali dan Husain. Klan Ba'alwi mengatakan leluhurnya namanya Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya verifikasi, telah ada dicatat di dalam kitab Tahdhibul Ansab, benar dia cucu Nabi Ahmad bin Isa ini. Jadi Sayyid Ahmad bin Isa betul-betul cucu Nabi. Diverifikasi banyak kitab yang ada pada masanya atau masa yang paling dekat dengan Ahmad bin Isa. Semuanya mencatat Ahmad bin Isa adalah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berjanji nanti saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Yang ketiga, anak dari Ahmad Muhajir ini adalah Ali. Dan yang keempat, putranya bernama Husain. Jadi empat-empatnya ini anak dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Lalu ada orang di abad 9 mengaku sebagai keturunan Ahmad bin Isa yang ada di abad keempat. Kemudian menyusun silsilah nama-nama. Binanu, 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 Bin Alwi, Bin Ubaid, Bin Ahmad, Bin Isa. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok imat dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih sok terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Yang dipakai sama si imat itu hanya abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar, nanti ada waktu. Saya lihat di kitabnya, di kitab yang dikarang pada masanya masing-masing. Ternyata nama-nama dari leluhur para habaib ini, menurut bacaan saya, tidak ada dicatat sebagai keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis di dalam tulisan saya. Sekarang saya dimarah-marahin, Pak. Saya dicaci maki. Apa yang dia baca, saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya. Ada yang dikaburkan. Ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka sada alabiin? Kita membuka ini dengan didasari kecintaan sesama anak bangsa Indonesia. Tidak ada kebencian secara zati kepada siapapun. Apalagi tentu di antara kita ada yang sudah mu'asyarah. Betul apa tidak? Tunggu! Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya hanya menulis apa ilmu yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Bahwa para ulama dulu sudah mencatat bahwa Ahmad bin Isa betul cucu Nabi. Tapi dia tidak punya nama anak Ubaid. Dia tidak punya cucu namanya Alwi. Kata para habib ini, luhur kita turunan Nabi dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Saya ingatkan kepada para-para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki sada alawiin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas umpamanya, kita akan kasih sok terapi mereka dengan tegangan tinggi. Sebagaimana kita kasih sok terapi terhadap orang-orang Syiah, kita akan kasih sok terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok dajjal imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab
sanad keguruan para-para kiai kita sampai berani-beraninya mengatakan Alawi jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Dari namanya Alwi, makanya disebut Ba'alwi. Punya ayah namanya Ubed. Ubed ini anaknya Ahmad bin Isa. Kata saya bukan. Ini saya lagi wadul pak, karena saya dicaci maki melulu gara-gara ngomong ini. Nih kitabnya ada, kitabnya ada, manuskripnya ada, cetakannya dikarang oleh ahli nasab yang asli. Kami akan kasih sok tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan sok tegangan tinggi. Makanya kami periksa ada kelompok imat tadi malam di Jember. Saya katakan kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih sok terapi. Dimanapun dia sembunyi kita akan kasih sok terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih sok terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan setuju sampai neneng panjenengan. Masa gara-gara dia bukan cucu Nabi kemudian kita tidak mau berteman dengan dia lagi? Tidak ada begitu. Kita hanya kasih tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi, jangan ngaku-ngaku lagi, itu doang, beres. Ayo mari kita yang tadinya biasa ngopi, ngopi lagi.